Saudara, 11 dari 17 anak penderita gagal ginjal akut yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Profesor Ngurah Denpasar, Bali meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti gagal ginjal akut yang juga ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia belum diketahui. Di Rumah Sakit Umum Profesor Ngurah Denpasar, Bali inilah 11 dari 17 anak penderita gagal ginjal akut meninggal dunia. Saat ini, 5 anak tengah menjalani rawat jalan dan harus cuci darah. Sementara 1 anak lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. 6 itu rata-rata yang awalnya itu kita tidak periksa sarkop itu. Dan rata-rata yang meninggal sudah dalam keadaan, datangnya dalam keadaan fungsi ginjal yang sangat terminal. Yang kita sebut akut kidney failure. Ya, gagal ginjal akut. Nah, ini kita susah kalau udah dalam keadaan terminal udah datangnya, ya begitu juga di tempat lain, ya di tempat lain di Indonesia nih, Padang, ya di Jakarta, ini kasus mortalitasnya juga tinggi. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat sejak 2 bulan terakhir sebanyak 130 anak dilaporkan mengalami gagal ginjal akut misterius yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Bali. Anjuran dari kami adalah jaga anak-anak kita, lindungi dia dengan baik, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, gaya hidup yang sehat, ya pola makan yang sehat, tidur yang cukup, itu juga tidak kalah pentingnya. Hingga kini penyebab pasti penyakit itu belum diketahui. Tim medis enggan mengaitkan dengan kasus serupa di negara lain yang diduga diakibatkan konsumsi obat-obatan tertentu. Tia Anissa dan Arianto Hutapea melaporkan dari Jakarta dan Denpasar, Bali.